Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengulang bentuk penasrifan atau memproses ya kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau kita sebut dengan fi'lul madhi, dan memproses kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan kita sebut dengan fi'lul mudhari', dan memproses atau mentasrif kata kerja yang menunjukkan kata kerja perintah atau kita istilahkan dengan fi'lul amr. Tolong diingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari ya tentang hal-hal penting ketika kita harus mentasrif ya bentuk fi'lul madhi, termasuk bentuk fi'lul mudhari' dan juga bentuk fi'lul amr. Di papan tulis ini telah saya tuliskan yaitu bentuk wazan, jadi tasrif ya dari bentuk apa, fi'lul madhi. Begitu pula tasrif untuk bentuk fi'lul mudhari' dan juga apa, tasrif untuk bentuk fi'lul amr. Nah, perlu kita ingat ya seperti pelajaran yang telah kita pelajari bersama bahwa fi'il madhi ya tidak semata-mata bentuk ainul fi'ilnya huruf yang keduanya berharokat apa, fathah. Ada juga yang berharokat kasrah, ada juga yang berharokat apa, dhammah. Bentuk fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau telah terjadi, ada juga yang terdiri dari 3 huruf, ada juga yang terdiri dari apa, 4 huruf, 5 huruf, dan juga apa, 6 huruf. Cara untuk mentasrifnya sama para pemirsa, yaitu dengan kita memperhatikannya dua hal yang harus apa, dihafalkan, dimengerti dengan baik dan benar oleh setiap apa, peserta. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah ya mengetahui proses perubahan harokat huruf yang ketiganya atau kita sebut dengan apa, lamul fiilnya, dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Dan yang terakhir adalah, yang kedua adalah memperhatikan perubahan tambahan huruf sesudah lam fiilnya ya, sesudah apa, lam fiilnya, kecuali apa, pada dhamir huwa ya, pada dhamir huwa. Jadi ketika dua hal tersebut pemirsa sudah dihafalkan dengan baik dan benar ya, sudah difahami, sudah dimengerti dengan baik dan benar, fa insyaallah untuk mentasrif ya, untuk apa, mentasrif, memproses ya, membentuk kata kerja yang menunjukkan arti apa ya, lampau atau telah terjadi, amat sangat mudah bagi ya para pemirsa ya. Jadi sekali lagi ini penting kita menghafalkan ini wazan ya. Di mana wazan ini ya jumlahnya ada 14 sebagaimana jumlah ya bentuk dari dhamir atau kata ganti. Seperti yang telah kita pelajari bersama, di sana ada huwa, huma, hum. Di sana ada hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum,
anti, antuma, antunna, dan yang terakhir ana, nahnu. Maka bentuk penasrifan fi'lul madhi ya sama dengan apa? Bilangan dari jumlah dari dhamir ada 14. Jadi perhatikan pemirsa, kita ya menghafalkan ini pola ya, menghafalkan ini wazan, tujuan kita tidak lain adalah agar ya yang mengikuti pola ini apapun bentuknya mampu untuk kita tasrif dengan baik dan benar. Maka pola tersebut, wazan tersebut ya harus apa? Dihafalkan dengan baik dan benar oleh setiap kita. Perhatikan baik-baik. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, pada dhamir huwa, huma, hum. Kemudian dhamir berikutnya fa'alat, fa'alata, fa'alna. Pada dhamir hiya, huma, hunna. Dhamir berikutnya fa'alta, fa'altuma, fa'altum, yaitu dhamir anta, antuma, antum. Berikutnya fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, yaitu pada dhamir anti, antuma, antunna. Yang terakhir fa'altu, fa'alna, yaitu dhamir ana dan nahnu. Maka ketika wazan ini, pola ini telah ya dihafalkan dengan baik dan benar, dan kita tambah dengan ya menghafalkan, memahami dua hal yang ada pada bentuk penasrifan fi'lul madhi, yaitu memperhatikan perubahan apa masing-masing dari apa harokat lam fi'ilnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya, dan yang kedua memperhatikan perubahan akhiran huruf sesudah apa lam fi'ilnya kecuali pada dhamir huwa. Jika dua hal ini telah dimengerti, perhatikan fathah, fathah, dhamma, fathah, fathah, sukun, 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 sukun. Ketika poin yang pertama ini sudah benar-benar dipahami, maka insya Allah ya kita akan bisa memulai mentasrif dengan bentuk apa? Menulis. Dilanjutkan dengan apa? Mentasrif dengan bentuk apa? Ya, mengucapkan, ya, membaca. Jadi menulis pelan-pelan, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Ya, memperhatikan perubahan harokat sesudah lam, memperhatikan perubahan huruf sesudah apa? Lam fi'ilnya kecuali pada dhamir huwa. Yaitu perhatikan baik-baik, kosong ya, maksudnya tidak ada tambahan huruf ya. Baru mulai dhamir huma ya, alif. Perhatikan baik-baik, waw sukun alif, tak sukun ya, kemudian ta, na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na ya. Ini tolong diingat baik-baik. Jadi saya ulang sekali lagi, bentuk penasrifan apa? Fi'lul madhi dengan apa? Harokat ain fi'ilnya apa? Fathah. Nanti kalau kita mendapati harokat ain fi'ilnya kasrah, ya sudah, dari mulai awal sampai akhir semua ain fi'ilnya harus berharokat apa? Kasrah. Jika kita mendapati yang harokat ain fi'ilnya dhammah, ya dari awal sampai akhir ya ain fi'il tersebut harus berharokat apa? Dhammah. Sedangkan selebihnya sama ya pemirsa, tolong diperhatikan baik-baik, selebihnya sama ya kan, baik yang terdiri dari 3 huruf ataupun yang apa lebih dari 3 huruf, baik rubai,
khumasi ataupun apa? Sudasi. Nah, simak baik-baik pemirsa ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, itu untuk yang ain fi'ilnya berharokat fathah. Bila ain fi'ilnya berharokat kasrah, maka dari awal sampai akhir semua juga harus berharokat apa? Kasrah. Selebihnya sama. Perhatikan, fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Untuk yang ain fi'ilnya huruf keduanya berharokat apa? Kasrah. Bila didapati baik wazan ataupun mauzun, ya, baik pola ataupun yang mengikuti pola, dan ain fi'ilnya berharokat dhammah, ain fi'ilnya berharokat apa? Dhammah. Maka dari awal sampai akhir ain fi'ilnya juga harus berharokat apa? Dhammah. Selebihnya sama, tidak ada perubahan sama sekali. Perhatikan baik-baik. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum, fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna, fa'ultu, fa'ulna. Ya, ini adalah bentuk penasrifan untuk kata kerja yang jumlah bilangan hurufnya ada berapa? Ada 3. Atau kita sebut dengan istilah apa? Sulasi mujarrad. Nah, selebihnya baik yang 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf sama pemirsa. Jadi sama, yaitu kita mengacu kepada 2 rumusan di atas. Perhatikan perubahan harokat lam fi'ilnya dari dhamir 1 ke dhamir yang lainnya. Dan yang terakhir apa? Perhatikan tambahan huruf, perubahan tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya dari dhamir 1 ke dhamir yang lainnya, dikecualikan pada dhamir huwa. Pada dhamir huwa tidak ada apa? Tambahan hurufnya. Selebihnya ada. Perhatikan dari mulai dhamir huma ada alif. Kemudian dhamir hum waw sukun alif. Dhamir hiya tak sukun. Dhamir huma ta. Dhamir hunna na. Dhamir anta ta. Dhamir antuma tuma. Dhamir antum tum. Dhamir anti ti. Dhamir antuma tuma. Dhamir antunna tunna, zomir ana, tu, zomir nahnu, na. Ini ya, aturan-aturan tersebut akan sama bentuknya apapun fi'il yang kita tasrif. Apapun fi'il yang kita apa? Yang kita tasrif. Mau yang berjumlah 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, ataupun 6 huruf. Ya, ini yang harus dipahami oleh ya, semua ya, peserta. Ya, agar di dalam memahami proses ya, pentasrifan fi'lul madhi, pemirsa tidak mendapati kesulitan. Sudah barang tentu karena dari sisi penulisan masing-masing berbeda, dalam sisi bacaan juga masing-masing apa? Berbeda, maka makna arti dari masing-masing apa? Kata antara 1, 2 dan seterusnya juga mengalami apa? Mengalami perubahan.
mengalami perbedaan makna, pemirsa. Perhatikan. Fa'ala, ya. Fa'ala, karena dia mengacu kepada dhamir huwa, maka tidak boleh kita artikan apa? Kamu seorang laki-laki. Enggak boleh. Harus kita artikan apa? Fa'ala, ya. Dia seorang laki-laki itu telah bekerja. Fa'ala, perhatikan. Fa'ala, dia dua laki-laki itu telah bekerja. Fa'alu, mereka laki-laki itu telah bekerja. Fa'alat, dia seorang perempuan itu telah bekerja. Fa'alata, dia dua perempuan itu telah bekerja. Fa'alna, mereka perempuan itu telah bekerja. Lanjut ke dhamir mukhatabnya, yaitu kata ganti untuk orang yang kedua. Perhatikan, fa'alta, kamu seorang laki-laki telah bekerja. Fa'altuma, kamu dua orang laki-laki telah bekerja. Fa'altum, kalian laki-laki telah bekerja. Fa'alti, kamu seorang perempuan telah bekerja. Fa'altuma, kamu dua orang perempuan telah bekerja. Fa'altunna, kalian perempuan telah bekerja. Fa'altu, saya, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, telah bekerja. Fa'alna, kami, kita, laki-laki ataupun perempuan, telah bekerja. Jadi di sana ada perubahan arti, pemirsa. Di sana ada perubahan makna. Jadi selain perubahan bentuk penulisan, juga ada apa? Perubahan apa? Bacaan. Maka karena penulisannya berubah dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya, ya kan? Kemudian apa? Penulisannya juga berubah, maka makna, arti dari masing-masing apa? Kata di dalam fi'il madhi ini, di dalam kata kerja yang menunjukkan arti lampau ini pun juga harus berubah, harus berbeda antara satu kata dengan kata-kata yang lain. Dan ingin saya ingatkan, ya pemirsa, jangan sampai ya lupa atau tidak hafal tentang apa? Dhamir, tentang kata-kata ganti yang berjumlah berapa? 14. Ini untuk fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Telah terjadi. Ya, sesuatu yang telah terjadi. Setelah fi'il madhi, ya kita akan mendapati apa? Fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan. Apa? Fi'lul mudhari'i, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang atau akan terjadi. Perhatikan pemirsa, ya, di sini saya menuliskan 14 kata. Ya, ada berapa? 14 apa? Kata. Dan keseluruhannya ini adalah apa? Bentuk dari apa? Fi'il mudhari' setelah kita proses. Setelah kita tasrif, ya, setelah apa? Kita proses. Setelah kita tasrif dari apa? Bentuk pertama sampai apa? Bentuk yang ke-14. Masih sama, ya. Pentasrifannya, prosesnya mengacu kepada apa? Dhamir yang sudah kita hafalkan bersama, yaitu kata ganti, ya. Di sini kita dapati ada bentuk fi'il mudhari' yaf'alu. Di mana yaf'alu, ya, asalnya adalah apa? Fi'il madhinya fa'ala yaf'alu. Jadi fa'ala yaf'alu. Dan perlu diingat, bentuk yaf'alu ini bukan satu-satunya bentuk fi'il mudhari'. Ya, saya ulang ya pemirsa. Yaf'alu di sini, perhatikan, yang ain fi'ilnya berharokat fathah ini bukan satu-satunya bentuk fi'il mudhari' untuk apa? Yang jumlah huruf secara asal ada 3. Tapi di sana ada bentuk yang kedua, di sana ada bentuk yang ketiga. Sebelum kita naik ke rubai, ke khumasi, ke sudasi.
ya. Jadi untuk yang ya bentuk katanya asalnya terdiri dari tiga huruf, ya'alu bukan satu-satunya apa? Ya, bentuk fi'il mudhari. Di sana ada apa? Ya'ilu. Di sana ada apa? Ya'ulu. Jadi ada yang ain fi'ilnya fathah, ya'alu. Ada yang nanti ain fi'ilnya apa? Kasrah, ya'ilu. Ada yang ain fi'ilnya nanti apa? Dhammah, ya'ulu. Jadi pemirsa, tergantung ya apa yang kita dapati di dalam kamus. Jika yang kita dapati di dalam kamus itu bentuk kata kerjanya ain fi'ilnya berharokat fathah, berarti ikutkan yaf'alu. Jika di dalam kamus kita dapati bentuk fi'il mudharatnya itu adalah apa? Ain fi'ilnya berharokat apa? Kasrah, maka rubah polanya menjadi apa? Yaf'ilu. Apa? Yaf'ilu. Begitu pula ketika kita dapati di dalam kamus bentuk harokat ain fi'ilnya berharokat apa? Dhammah. Maka kita harus mengacu kepada pola apa? Yaf'ulu. Yang ain fi'ilnya kita apa? Ya, rubah harokatnya menjadi dhammah. Nah, mau yaf'alu, mau yaf'ilu, ataupun yaf'ulu, sama pemirsa. Maksudnya sama di sini dalam hal apa? Sama dalam hal apa? Pentasrifannya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Yaitu dengan mengacu kepada apa? Tiga rumusan yang pernah apa? Dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Ya. Apa itu? Memperhatikan perubahan huruf mudhara'ah. Ya. Memperhatikan perubahan apa? Ya, huruf mudhara'ah dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Ya, saya yakin pemirsa masih ingat apa saja huruf mudhara'ah. Ya, huruf mudhara'ah ada 4. Apa itu? Anita. Anita. Ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ada ta. Nah, masing-masing huruf mudhara'ah tersebut ya ada pada dhamir-dhamir yang telah dikhususkan. Nah, maka saya berharap pemirsa untuk jangan pernah lupa ya, untuk terus mengulang, untuk terus mengulang, untuk terus mempelajari, untuk terus melihat ya. Jangan pernah apa? Jangan pernah lupa. Jadi yang pertama adalah apa? Ya, memperhatikan perubahan huruf mudhara'ahnya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Seperti yang kemarin telah disebutkan, yaitu apa? Ya, 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 ta, ta, ya, ta, 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 a, na, a, na. Bisa dipahami ya, insya Allah. Maksudnya apa? Pada masing-masing dhamir, huwa, huma, hum menggunakan apa? Ya, ya, ya. Pada dhamir apa? Hiya, huma, hunna menggunakan huruf mudhara' apa? Ta, ta, ya. Pada dhamir anta, antuma, antum menggunakan huruf mudhara' apa? Ta, ta, ta. Pada dhamir apa? Anti, antuma, antunna menggunakan huruf mudhara' apa? Ta, ta, ta. Pada dhamir ana menggunakan huruf mudhara' a, hamzah yang berharokat fathah. Kemudian apa? Nahnu ya menggunakan huruf mudhara' apa? Na, huruf nun yang berharokat fathah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah apa? Memperhatikan perubahan harokat apa? Lamul fi'ilnya. Dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Ini rumusan yang kedua. Memperhatikan perubahan harokat apa? Lam fi'ilnya. Huruf yang ketiganya dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Perhatikan pemirsa. Dhammah, fathah, dhammah. Saya ulang. Dhammah, fathah, dhammah. Dhamma, fathah, sukun. Ya, saya ulang. Pemirsa, tolong diperhatikan baik-baik. Dhamma, fathah, dhamma. Dhamma, fathah, sukun.
Untuk dhamir mukhatab, dhamma fathah dhamma, dhamma fathah dhamma. Perhatikan arah tangan saya dan apa yang saya sebutkan. Dhamma fathah dhamma, kasrah fathah sukun. Perhatikan kasrah fathah sukun. Untuk dhamir apa? Anti, antuma, antunna. Kasrah fathah sukun. Yang terakhir dhammah, 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 yaitu pada dhamir ana dan nahnu. Kemudian bisa kita lihat di sini ada dhammah fathah, dhammah, dhammah fathah sukun, dhammah fathah, dhammah kasrah fathah sukun, dhammah, dhammah. Ya, jadi apapun bentuknya, baik fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya fathah yaf'alu, kasrah yaf'ilu, dhammah yaf'ulu, ketika hendak pemirsa tasrif, tasrif itu artinya diproses, ya kan, diproses dari satu kata ke kata yang lainnya, maka jangan dilupakan. Selain pemirsa harus menghafal ini pola, pemirsa saya anjurkan untuk mengetahui tiga rumusan tadi. Yang pertama sudah disebutkan, yang kedua sudah disebutkan, dan ini diulang-ulang. Dan yang terakhir adalah apa? Memperhatikan tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya. Memperhatikan tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya, dikecualikan pada dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan yang terakhir nahnu. Dikecualikan pada apa? Dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan yang terakhir apa? Nahnu. Selebihnya di sana ada 9 dhamir, semua memiliki akhiran. Ada yang berakhiran apa? Alif ni. Ada yang berakhiran waw sukun na. Ada yang berakhiran na, dan ada yang berakhiran ya sukun na. 4 ya. Nanti diingat lagi pemirsa ya, tayangan sebelumnya ada apa di sana? Alif sukun ni, waw sukun na, na, dan ya sukun na. Ya, masing-masing bisa kita lihat di sini ya, ada apa yang berakhiran dengan alif ni pada dhamir huma, pada dhamir huma, pada dhamir antuma, pada dhamir antuma, ada di 4 dhamir. Ada yang berakhiran dengan wawu sukun na pada dhamir hum. Lihat pemirsa, pada dhamir hum. Dan pada dhamir apa? Antum. Pada dhamir hum dan pada dhamir antum. Ya, yaf'aluna, taf'aluna. Ya, perbedaannya hanya terletak pada huruf mudhara'ahnya. Pada dhamir hum menggunakan ya, pada dhamir antum menggunakan apa? Ta. Perhatikan yang ketiga, akhiran huruf nun yang berharokat fathah, yaitu pada dhamir apa? Hunna, hunna, dan pada dhamir apa? Antunna, yaf'alna, taf'alna. Hampir sama, perbedaannya hanya terletak pada apa? Huruf mudhara'ahnya saja. Untuk hunna menggunakan ya, sedangkan untuk antunna menggunakan apa? Huruf ta. Tambahan yang terakhir yaitu apa? Ya sukun na. Ya sukun na, dan itu ada pada dhamir anti. Perhatikan, ada pada dhamir anti. Taf'alina. Ya, setelah lamnya di kasrah ada ya sukun nun yang berharokat fathah. Karena dari satu dhamir ke dhamir yang lainnya di sini ada perubahan, perubahan bacaan, perubahan penulisan, maka juga mengalami perubahan apa? Makna. Perubahan arti pemirsa. Perhatikan, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna,
Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Ada perubahan penulisan, ada pula perubahan apa? Bacaan pada masing-masing dhamir. Maka makna dan arti dari masing-masing apa? Kata tersebut, pemirsa, juga harus berubah. Sebagaimana apa? Perubahan arti dhamir satu ke dhamir yang lainnya. Antara huwa artinya tidak sama dengan dia. Antara anta tidak sama dengan anti. Antara ana dengan apa? Nahnu artinya juga tidak sama. Maka perhatikan baik-baik. Yaf'alu, dia seorang laki-laki itu sedang atau akan bekerja. Yaf'alani, dia dua orang laki-laki itu sedang atau akan bekerja. Yaf'aluna, mereka laki-laki itu sedang atau akan bekerja. Taf'alu, dia seorang perempuan itu sedang atau akan bekerja. Taf'alani, dia dua perempuan itu sedang atau akan bekerja. Yaf'alna, mereka perempuan itu sedang atau akan bekerja. Taf'alu, kamu seorang laki-laki itu sedang bekerja. Taf'alani, kamu dua laki-laki itu sedang atau akan bekerja. Taf'aluna, kalian laki-laki ya sedang atau akan bekerja. Taf'alina, kamu seorang perempuan sedang atau akan bekerja. Taf'alani, kamu dua perempuan sedang atau akan bekerja. Taf'alna, kalian perempuan sedang atau akan bekerja. Af'alu, saya untuk laki-laki dan juga bisa untuk perempuan sedang atau akan bekerja. Naf'alu, kami, kita bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan sedang atau akan bekerja. Ini perubahan arti, pemirsa, dari kata satu ke kata yang lainnya. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Maka ya, kuncinya ya agar pemirsa apa mampu untuk mentasrif bentuk dari bentuk-bentuk kata kerja ya. Maka saya sarankan pemirsa untuk apa? Ya, buka kamus. Ya. Kemarin telah saya rekomendasikan ya kamus yang hendaklah dipunya atau dimiliki oleh pemirsa ya. Salah satunya adalah kamus yang disusun oleh Profesor Dr. Apa? Haji Mahmud Yunus ya. Ya, kamus yang disusun oleh apa? Beliau ya, Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus ya, rahimahullah. Semoga Allah senantiasa merahmatinya. Nah, nanti apa? Pemirsa bisa mengambil bentuk fi'il madhi yang sesuai dengan apa? Pola yang pemirsa inginkan. Pola yang ain fi'ilnya fathah kah, ain fi'ilnya kasrah kah, atau ain fi'ilnya yang dhamma. Ambil, kemudian apa? Diikuti. Diikuti sesuai dengan apa? Pola. Begitu pula apa? Fi'il mudhari'. Ya, setelah ada fi'il madhi, didapati fi'il mudhari'. Ya, pemirsa ambil ya, kata yang mengikuti pola, terserah. Mau yaf'alu kah, mau yaf'ilu kah, atau mau yang yaf'ulu. Ya, sama saja. Ya, sama, maksudnya sama di sini proses pembentukannya, proses pentasrifannya pemirsa sama, yaitu dengan mengacu kepada apa? Tiga rumus tadi. Perhatikan perubahan huruf mudhara'nya, perhatikan perubahan harokat lam fi'ilnya, dan perhatikan tambahan huruf sesudah lam fi'ilnya kecuali huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Jadi, pemirsa harus mau mencoba ya, dari menulis dulu ya kan, setelah apa menulis sesuai dengan pola, nanti pemirsa untuk apa berlatih untuk mentasrif sendiri seperti yang tadi saya contohkan. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna
Dicoba pemirsa, dicoba. Begitu pula fi'il mudhari. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Dicoba, harus mau mencoba. Karena mempelajari bahasa apapun, bahasa manapun, kita dituntut untuk apa? Tajrib, berlatih, mencoba, ya kan? Tanpa itu mustahil. Salah satunya adalah mempelajari bahasa Arab. Ya, insyaallah jelas. Kemudian yang terakhir, ya. Jadi video ini ya saya buat sekali lagi adalah permintaan sebagian peserta. Ustaz, tolong ya dibuat khusus untuk apa? Tasrif saja. Khusus untuk apa? Tasrif saja. Nah ini. Jadi saya berusaha untuk ya memberikan ya apa yang diinginkan oleh apa? Ya peserta. Ya, jadi kalau ini sudah apa diulang-ulang ya, kemudian kitanya apa? Ya belum juga apa? Bisa. Saya nasihatkan banyak-banyaklah beristighfar, ya kan? Tata lagi niatnya. Mohon kepada Allah dan berusahalah dengan lebih semangatlah lagi. Insya Allah kita akan mendapati apa yang kita harapkan. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir apa? Sebelum fi'il amr, jadi mentasrif fi'il mudhari ini tidak semata-mata fi'il mudhari yang asal hurufnya berapa? 3 huruf. Bisa pula yang 4 huruf. Bisa pula yang 5 huruf dan apa? 6 huruf. Dan pertemuan sebelumnya, kesempatan sebelumnya telah saya sebutkan pola-pola dari mazid rubai, mazid khumasi dan sudasi. Untuk cara mentasrifnya sama pemirsa. Wallah sama. Dengan pemirsa apa? Memperhatikan ini pola, memperhatikan 3 rumusan untuk mentasrif fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Oke, yang terakhir pemirsa yaitu apa? Cara membentuk apa atau mentasrif fi'lul amri. Ya, fi'lul amri, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Perintah. Fi'lul amri. Jadi fi'il madhi sering saya simbolkan dengan apa? F1. Fi'il mudhari sering saya simbolkan dengan apa? F2. Fi'il amr saya simbolkan dengan apa? F3. Ya, tolong diingat baik-baik ya pemirsa, ya. Ini istilah-istilah saja untuk memudahkan. Jadi fi'lul amr artinya kata kerja yang menunjukkan arti apa? Perintah. Dan perlu diingat pemirsa, mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, mengapa bentuk penasrifan fi'il madhi ada 14 kata? Begitu pula bentuk penasrifan fi'il mudhari ada 14 kata, mengapa untuk fi'il amr hanya ada 6? Ya, sebenarnya kalau pemirsa ya memperhatikan dengan baik dan benar pelajaran sebelum-sebelumnya, insya Allah tidak lagi kita bertanya-tanya lagi. Insya Allah paham. Ingat, karena fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah, maka mustahil perintah itu diperuntukkan untuk apa? Orang ketiga. Ya, mustahil perintah itu diperuntukkan untuk orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Mustahil. Karena fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah, maka mustahil kata perintah itu ditujukan, diperuntukkan untuk kata ganti orang pertama, yaitu ana, nahnu. Maka fi'il amr hanya dikhususkan pada fi'lul apa? Yaitu dikhususkan hanya pada dhamir-dhamir mukhatab. Yaitu kata ganti yang menunjukkan apa? Ya, arti lawan bicara kita. Kata ganti yang menunjukkan arti apa? Orang yang kita ajak bicara. Ingat, di sana ada anta, antuma, antum.
Di sana ada anti, antuma, antunna. Untuk jenis laki-laki mudzakkar ada anta, antuma, antum. Untuk jenis perempuan muannas ada anti, antuma, antunna. Ya, jadi ada 6. Perhatikan di sini if'al, if'ala, if'alu. Perhatikan if'al, if'ala, if'alu. Ya, untuk dhamir anta, antuma, antum. Ya, if'al, if'ala, if'alu. Ya, kemudian untuk jenis perempuan muannas if'ali, if'ala, if'alna. Untuk jenis apa? Muannas perempuan ada if'ali, if'ala, if'alna. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik pemirsa. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ya kan? Dan perlu diingat pemirsa ya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, bahwa ini bentuk penasrifan bukan hanya satu-satunya penasrifan fi'il amr. Ada bentuk yang kedua, juga ada bentuk yang ketiga untuk kata kerja perintah yang huruf asalnya ada 3 huruf. Jadi ini bukan satu-satunya. If'al, yaitu alifnya kasrah, ainnya fathah, ini bukan bentuk satu-satunya fi'lul amr. Di sana ada bentuk if'il, seperti yang sudah dipelajari. If'il, ya, yang ain fi'ilnya apa? Kasrah. Di sana ada bentuk uf'ul, yang alifnya dhammah, ainnya juga apa? Dhammah. Ya. Jadi kalau pemirsa menyimak baik-baik setiap pembahasan, setiap materi, ya, saya yakin insya Allah pemirsa tidak akan kesulitan. Wallah, yang penting ya, ingat niatnya baik dan benar. Ya, mau selalu dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Mau berusaha dengan maksimal. Mau menyimak, mau memperhatikan dengan baik dan benar. Insya Allah orang bijak mengatakan apa? Man jadda wajada. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh? Siapa yang bersungguh-sungguh? Maka orang itu dipastikan akan mendapati apa yang ia harapkan. Ya, semoga kita dimudahkan ya pemirsa. Jadi if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Di sana ada bentuk yang kedua. If'il, if'ila. Perhatikan dengan ain fi'ilnya kasrah. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Ya, yaitu apa? Bentuk pola yang kedua untuk F3, yaitu ain fi'ilnya kasrah. Saya ulang. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Di sana juga ada apa? Bentuk yang ketiga, yaitu F3 yang alifnya dhammah dan ain fi'ilnya dhammah. Apa itu? Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, alifnya dhammah, ain fi'ilnya juga apa? Dhammah. Apa? Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Karena ada perubahan penulisan, karena ada perubahan bacaan dari satu kata ke kata berikutnya, maka sudah barang tentu pemirsa ada perubahan makna, ada perubahan arti. Karena pada masing-masing fi'il, baik fi'il madhi, baik fi'il mudhari, ataupun fi'il amr, di sana
terikat itu dhamir. Di sana terdapat itu dhamir. Maka di setiap saya mentasrif, kalau pemirsa perhatikan baik-baik, selalu tangan saya ikut apa? Bergerak. Apa maksudnya? Pada masing-masing kata, baik F1, F2, dan F3, di sana tersimpan ada padanya dhamir. Apa artinya dhamir, pemirsa? Kata ganti. Ya, yang di dalam masing-masing kata tersebut, dia sebagai subjek. Dia sebagai apa? Subjek. Maka, if'al artinya apa? Bekerjalah kamu, wahai seorang laki-laki. If'al. If'ala, bekerjalah kamu, wahai dua orang laki-laki. If'ala, ya, bekerjalah kamu, wahai dua orang laki-laki. If'alu, bekerjalah kalian, wahai laki-laki. If'ali, bekerjalah kamu, wahai seorang perempuan. If'ala, bekerjalah kamu, wahai dua perempuan. If'alna, bekerjalah kalian, wahai perempuan. Jadi ini penting pemirsa untuk terus ya pemirsa ikuti. Pemirsa hafalkan. Pemirsa coba dan terus mau mencoba ya mengambil kata apa? Fi'il madhi di dalam kamus, fi'il mudhari di dalam apa? Kamus. Membuat sendiri fi'il amr. Dari mana fi'il amr itu ada? Perhatikan video sebelumnya, yaitu dari apa? Fi'il mudhari. Yaitu dari apa? Fi'il mudhari. Contoh misalnya, pemirsa mendapati fi'il mudhari F2 di dalam kamus, misalnya apa? Na'am. Yar apa? Ji'u misalnya. Ya, fi'il madinya apa? Raja'a. Oke. Fi'il mudhari'nya apa? Yarji'u. Pemirsa hendak membuat apa? F3. Dari apa? F2 ini. Ya, dari F2 ini. Bagaimana caranya? Perhatikan. Hilangkan huruf mudhara'ahnya. Hilangkan huruf mudhara'ahnya. Gantikan dengan huruf apa? Alif. Nah, hilangkan huruf mudhara'ahnya berupa huruf apa? Ya. Gantikan dengan huruf A, alif. Ya, gantikan dengan huruf apa? Huruf A, alif. Sudah ya? Alif harus kita berikan harokat di sini. Dan harokat alif di sini sangat bergantung pada apa? Ain fi'ilnya. Di video sebelumnya telah saya sebutkan, bila ain fi'ilnya itu berharokat fathah ataupun apa? Kasrah, maka alif harus berharokat apa? Kasrah. Itu kaidahnya. Maka alif di sini kita beri harokat apa? I. Maka jadilah apa? Irji'u. Belum selesai, kita rubah harokat lam fi'ilnya. Huruf yang terakhir dari kata tersebut dari dhamma ke apa? Harokat sukun. Dari dhamma ke harokat apa? Sukun. Oke. Jadilah apa? Irji'. Jadi yarji'u artinya apa kemarin? Sedang. Dia seorang laki-laki itu sedang atau akan pulang. Dia seorang laki-laki itu sedang atau akan kembali. Setelah kita rubah menjadi apa? F3 irji'. Maka artinya apa? Kembalilah kamu wahai seorang laki-laki. Pulanglah kamu wahai seorang laki-laki. Setelah ini kita dapatkan, maka ya, kita harus apa? Mengingat pola yang kedua. If'al, ada pola yang kedua, if'il, ya, kita harus ingat itu. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Maka irji' akan bisa kita tasrif. Irji', irji'a, irji'u, irji'i. Irji'a, irji'na. Begitu pula bentuk-bentuk fi'il amr F3 yang lainnya. Saya berharap pemirsa ya
penasrifan F1 dengan bentuk lughawi seperti ini, penasrifan F2 dengan bentuk lughawi seperti ini, dan juga F3 dengan bentuk seperti ini, harus pemirsa pahami dengan baik dan benar. Dan pemirsa, ya, peserta harus mau terus mencoba, ya. Terus semangat, miliki itu semangat, ya. Dan yakinkan pada diri ini, ketika aku menjalankan ini, ya, dengan baik dan benar, pasti kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapati balasannya. Maka seruan saya, nasihat saya kepada pemirsa, milikilah kesabaran. Ya, bersabarlah dengan kesabaran yang sesungguhnya. Mengapa nasihat ini saya sampaikan? Agar kelak kita, ya, masing-masing nanti di yaumil qiyamah mampu berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla, meskipun, ya, kita belum, ya, memiliki kemampuan. Jadi saya sarankan, kuatkan kesabaranmu, ya, kuatkan kesungguhanmu untuk memahami, mengetahui bahasa Arab ini dengan baik dan benar. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khusus tasrif F1, F2 dan F3. Semoga materi ini, ya, bisa membuat pemirsa lebih jelas lagi, bisa membuat pemirsa tidak kebingungan lagi, ya. Dan teruslah memohon kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Terpuji, ya, atas kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.